Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Rian, reporter Pos Kupang. Saat ini saya sedang berada di SMP 5 Amaru Efeto di Desa Fatuteta, Kabupaten Kupang. Seperti yang Tribuners lihat di dalam video ini, saat ini gedung SMP 5 Amaru Efeto masih menggunakan bangunan darurat sebanyak 2 gedung, 3 ruang kelas untuk ruang belajar dan 1 gedung kantor yang dipakai guru-guru untuk sebagai ruang guru sekaligus kantor kepala sekolah. Inilah potret gedung-gedung pendidikan di Kabupaten Kupang saat ini. Salah satu contohnya di SMPN 5 Amaru Efeto ini. Tahun lalu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang mengungkapkan setidaknya ada 128 gedung yang masih menggunakan gedung darurat maupun semi permanen yang ada di Kabupaten Kupang. Inilah salah satu contohnya, Tribuners. Sekolah ini berada di belakang SD Negeri Fatuteta di Desa Fatuteta. Lokasinya memang berdekatan, Tribuners. Dan dulunya sekolah ini merupakan sekolah satu atap yang masih menggunakan satu kepala sekolah di SD Negeri Fatuteta. Demikian Tribuners untuk saat ini, nantikan video-video selanjutnya.